Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Sambung muka surat 82, adat suci Risalah Al-Mahid Lil-Mubtadi'in, muka surat 82, adat suci. Adat suci. Istilah adat suci pula merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhentinya haid hingga datang haid berikutnya. Itulah maksud adat suci. Adat suci merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhenti haid hingga datang haid berikutnya. Jika telah terdapat tempoh suci, maka ianya telah beradat suci walaupun hanya berlaku sekali sahaja. Walaupun sekali, itulah dikira adat suci. Dan sekali itu dikira kali terakhir. Samalah macam adat haid. Adat haid dikira adat haid sekali. Sekali telah memadai untuk dikira sebagai adat haid. Dan yang sekali itu adalah kali terakhir. Sama je. Jika kita dah faham sebelum ni adat haid pada muka surat 78, kita dah tahu dah ianya adat haid macam mana keadaan, adat suci pun sama. Adat suci pun sama. Keadaannya, kaedahnya sama. Jadi kalau telah mendapat tempoh suci, maka ianya telah beradat suci lah walaupun sekali. Dapat difahami juga adat suci boleh berubah-ubah setiap bulan, walau bagaimanapun hanya suci terakhir yang dikira sebagai adat. Samalah macam bab haid. Haid boleh berubah setiap setiap bulan boleh berubah haid. Jadi adat haid dikira kali terakhir itulah. Yang kali terakhir tu, itulah dia adat haid. Haid yang kali terakhir. Dan mungkin bulan 1 haidnya 7 hari, maka adatnya 7 hari. Bulan 2 haid 8 hari, maka berubah adat kepada 8 hari. Bulan 3 haidnya 2 hari, maka berubah adat 2 hari. Kerana adat haid berlaku, adat haid boleh berlaku atau boleh berubah setiap bulan berubah. Mengikut kali tak akhir. Walaupun adat haidnya biasanya 7 hari, bertahun-tahun 7 hari, 7 hari, 7 hari tiap-tiap bulan, tiba-tiba sekali jadi 14 hari haid, maka adatnya berubah daripada 7 kepada 14.
Walaupun 14 tu baru sekali. Ah, 14. Kemudian bulan seterusnya 7 balik darah haidnya. Maka berubah adat daripada 14 kepada 7. Macam tu juga adat suci sama. Adat suci sama. Kalau adat sucinya kita kata 20 hari, bulan seterusnya 30 hari suci. Maka bertukarlah adat adat suci daripada 20 ke 30. Ha, biasanya adat sucinya 23 hari. Tiap-tiap bulan 23 hari suci. Entah macam mana pada bulan tu tiba-tiba suci 30. Maka bertukarlah adat suci daripada 23 kepada 30. Walaupun hanya berlaku sekali. Ha, jadi mudah kata adat-adat ini dalam masalah haid ataupun masalah suci, dia dimasukkan dengan adat adalah yang kali terakhir. Ha, sama kaedah je. Jadi dia boleh berubah setiap bulan. Dan adat suci diambil yang kali terakhir. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Dan tiada had bagi sebanyak-banyak suci. Minimum suci 15 hari 15 malam, 360 jam tu minimum suci. Jadi adat suci ini jarang dibincangkan. Jarang dibincangkan. Sebab tak guna sangat adat suci ini. Jarang diguna adat suci. Dalam penentuan haid jarang guna kaedah adat suci. Sebab tu tak berapa dibincangkan. Jarang. Tapi ada ada keadaan yang perlu diguna adat suci. Tengok contoh. Tengok contoh tu. Haid pertama 6 hari. Suci 22 hari. Suci 22 hari ni terhasil suci 22 hari apabila haid datang balik. Sebab tu kata tadi, kalau tengok takrif tadi, kalau tengok takrif adat suci, tengok eh. Istilah adat suci pula merujuk kepada jumlah hari yang suci selepas berhenti haid hingga datang haid berikutnya. Jadi maknanya suci yang dikapik oleh dua haid, itulah suci. Itulah adat suci yang kali terakhir, itulah adat suci. Jadi haidnya datang 6 hari, kemudian suci 22 hari. Okay. Kemudian datang balik darah. Bila datang balik haid yang kedua, maka waktu tu telah terhasil adat suci, iaitu 22 hari. Adat suci 22 hari terhasil, dapat dikenal pasti apabila haid yang kedua datang. Selagi haid kedua tak datang, selagi itulah adat suci dia tak boleh ditentukan. Contohnya haid satu ni, sebelum haid satu ni ada suci lah. Haid satu ni bukan kali pertama haid, bukan. Jadi katalah haid satu tu 6 hari. Haid satu tu 6 hari. Sebelum datang haid 6 hari tu, sebelum datang suci dia 30 hari. Suci 30 hari. Lepas tu haid 6 hari yang ada dalam tu, yang boleh tengok tu haid 6 hari. Kemudian suci 22 hari kan? Okey. Yang ini suci dia 30 hari, haid 6 hari. Dan suci dia baru 22 hari. Tak berhenti lagi. Tak ataupun bukan tak berhenti. Tak datang haid yang 7 hari tu, tak datang lagi. Selagi tak datang, selagi tak datang haid yang kedua, selagi tu adat sucinya 30 hari. Ambil kat mana 30 hari? Suci terakhir. Suci terakhir yang mana? Kan dia duduk suci sekarang ni. Suci baru, contohlah suci yang 22 hari tu kan. Suci baru 20 hari. Suci baru 21 hari. Tak datang haid seterusnya. Selagi tak datang haid seterusnya, kalau dalam kitab tu 7 hari, selagi tak datang 7 hari tak sekali, selagi tak datang haid yang 7 hari, hari pertama daripada 7 hari, selagi tu adat sucinya 30. Ambil kat mana 30? Kita takdirkan sebelum 6 hari tu suci dia 30 hari. Bukan adat suci dia 22 hari ya? Belum. Bila adat suci 20 hari? Bila datang haid yang kedua? Datang haid yang kedua 7 hari ataupun hari yang pertama tu datang haid, waktu tu barulah barulah selesai adat adat suci dia
22 hari. Maka menggantikan adat suci dia yang sebelum 6 hari tu, yang dah suci sebelum tu 30 hari menggantikan. Bila adat suci 22 hari ni menggantikan yang 30 hari yang sebelum? Adat suci 20 hari ni terhasil apabila datang haid yang kedua. Okey. Sambung lagi. Jumlah adat suci hanya diperlukan, jumlah adat suci ni jarang dibincangkan. Kenapa? Sebab jarang berlaku. Jarang, bukan jarang berlaku, jarang masalah berlaku yang mana untuk menyelesaikan masalah haid dia tadi tu dengan menggunakan adat suci. Sangat jarang. Sangat jarang. Jadi jarang dibincangkan. Jumlah adat suci hanya diperlukan apabila berlakunya pendarahan yang berpanjangan. Maksudnya darah keluar berpanjangan berbulan-bulan, barulah adat suci ni terpakai. Maka setelah menentukan adat haidnya, lepas dah tentu adat haid dalam keadaan dia istihadhah, bila sebut istihadhah lebih 15 hari lah, bila dia dah tentu dah dia telah berlaku adat haid, dia telah berlaku ada haid dan ada istihadhah kerana darah yang keluar telah melebihi 15 hari 15 malam, 360 jam dan darah tu berterusan lagi hari ke-16-17, maka dah tentukan dah adat haidnya berapa hari mengikut haid yang terakhir lah, yeah? Dan masih ada baki darah yang keluar berterusan, ada lagi darah yang keluar, dihukum darah yang keluar tadi istihadah ataupun suci selama adat sucinya. Adat suci 22 lah. Kemudian kalau selepas itu dihukum haid kitaran yang baru, kalau ada darah berterusan lagi, begitulah berterusan kitaran haid dan sucinya sehingga darah berhenti. Begitulah berterusan sehingga darah berhenti. Sekejap lagi kita bagi contoh. Sekejap lagi kita bagi contoh, eh. Tengok contoh yang kat atas tu, yang saya sebut tadi tu. 6 hari haid, 22 hari suci. Haid yang kedua 7 hari. Maka bila haid yang kedua 7 hari tu, secara automatik dapat dikenal pasti adat sucinya 22. Haid yang pertama 10 hari, suci 30 hari. Kemudian datang haid yang kedua. Ketika datang haid yang kedua baru dapat dikenal pasti adat sucinya adalah 30 hari. Sebab adat suci adalah suci yang kali terakhir. Apa maksud suci kali terakhir? Suci yang telah dikapik oleh dua haid. Tu suci kali terakhir. Selagi dia tak kapik, selagi dia tak kapik, selagi itulah dia tak kapik dengan apa ni? Di antara haid dengan haid. Selagi itulah tak boleh tentukan adat suci. Jadi adat sucinya berapa? Tengok bulan sebelum. Atau suci yang sebelum tu. Suci yang sebelum. Baik, mari kita tengok contoh. Mari kita tengok contoh. Ada timetable yang saya bagi tu, tengok contoh tu. Masalah darah keluar berterusan selama 54 hari. Kan panjang tu. Jika darah berterusan 54 hari, maka kan berterusan panjang. Waktu ni lah baru pakai, ada haid memang pakai. Ada haid terpakai. Walaupun darah tu lebih 15 hari, ada haid dah terpakai. Masuk air ke-16, adat haid dah terpakai. Adat suci ni, adat suci kalau lagi mungkin sebulan, mungkin dua bulan, macam tadi 54 hari, maka barulah adat suci terpakai. Okay. Adat haidnya 4 hari, maksudnya normal dia sebelum ni 4 hari haid, dan adat sucinya 21 hari. Mari kita tengok. Tengok whiteboard saya ni. Tengoklah tu, haid hari pertama 2, 3, 4, saya buat colour lain kan. 5 sampai 25 darah berterusan, maka itu adalah istihadah. Kemudian kenapa istihadah? Sebab adat sucinya 22. Sekejap lagi kita tengok. Mari tengok whiteboard saya. Tengok whiteboard. Sekejap.
Okey. Cuba tengok whiteboard. Tengok. Okay. Adat haid 4 hari. Adat suci 21 hari. Adat haid 4 hari, adat suci 21 hari. Darah datang berterusan 54 hari. Kan? 54 hari. Darah berterusan. Okay. Jadi, jadi bermakna haidnya 4 hari, ya, 4 hari haid, istihadhah 21. Ambil kat mana ni istihadhah 21? Ambil dekat adat haid adat suci lah. Yang mana pada bulan sebelum, mana adat haid adat suci pada sebulan sebelum, haid dia 4 hari, kemudian suci dia 21 hari, kemudian datang darah balik. Dah ada adat haid dah. Cara pengiraan adat haid kita dah bincang tadi. Macam mana nak dapat adat haid dan adat suci. Kemudian pada bulan seterusnya darah berterusan. Jadi maknanya adat haid dan adat suci berlaku apabila kita cuba bagi contohlah. Bulan Jun, Jun haidnya 4 hari, suci dia 22 hari. Alamak. Haid 4 hari. Okay. Haid 4 hari, suci 21. 421 kita panggil. Mana dia dapat ni? 421 ni. 4 hari 21 hari 21 suci ni dia dapat pada bulan, katalah kes yang berlaku 54 hari darah berterusan ni bulan satu bulan lah. Kita ambil bulan Jun. Bulan Jun haidnya 4 hari, suci 21. Kemudian Julai, bulan Julai datang jadi istihadhah. Maknanya 54 hari darah berterusan ni bulan Julai. Julai. 50 hari bulan Julai. Jadi pada bulan Jun darah yang datang 4 hari normal lah, 21 hari suci. Kemudian baru datang darah balik. Maka inilah adat dia. Dah dapat dah adat dia. Adat haid, adat suci. Pada ni bulan Jun ni dia normal je. Masuk bulan Julai darah berterusan Julai sampai Ogos lah. Sebab apa? Ni dah sampai 54 hari ni. 54 hari ni kan? Maka lebihlah bulan Julai dan Ogos lah kita kata. Jadi pada bulan Julai, darah berterusan 54 hari sampai masuk Ogos. Maka ambillah kaedah ataupun ambillah catatan dia pada bulan Jun, iaitu darah haidnya 4 hari normal, 21 hari suci pun normal. Itu yang dapat tu. Jadi haidnya pada bulan Julai, ni bulan Julai ni, 4 hari 21 suci. Lepas tu 4 hari haid, 21 hari suci. Oh, haid tu lari. Yelah, betul lah. Lepas tu 21 hari balik suci. Lepas tu 4 haid balik. Okay. Mari kita tengok macam mana nak mengamalkan. Macam mana pengamalan dia? Pengamalan dia berbeza. Ini sekadar penentuan. Amal dia berbeza. Amal dia tengok untuk mempraktikkan. Praktikal dia macam mana? Cuba tengok praktikal. Baca praktikal. Untuk mempraktikkan hukum haid dan istihadhah pada masalah ini, adalah pada mulanya hendaklah menunggu sehingga hari ke-16 bagi memastikan ianya telah memasuki fasa istihadhah. Dan perinciannya terdapat pada 7 fasa berikut. Saya dah pecah-pecahkan fasa tu. Saya dah pecah-pecahkan fasa kepada 7 fasa untuk mudah faham. Okay. Jadi untuk pengamalannya, kita dah tahu dah haid
Kita tahu dah. Haid 4 hari, suci 21, haid 4 hari, suci 21, haid 4 hari. Kita tahu dah. Kita tahu. Cuma nak amal dia macam ni. Nak amal ni. Kita tengok amal dia lain, amalannya lain. Kita tengok eh. Pada fasa yang pertama, hari fasa pertama, hari ke-15 wajib menunggu selama 15 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak haid. Tengok. Okey, tengok. Pada hari yang pertama darah, hari pertama keluar darah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari kelima, waktu ni darahnya keluar, dia tak tahu apa akan jadi sebab apabila keluar darah, nak tak nak kena tunggu 15 hari barulah tahu dia tu isi Allah haid ataupun haid bercampur isi Allah. Selagi tak lebih 15 hari, selagi itulah dia menganggap darah tu akan berhenti dalam masa 15 hari dan haidnya semua. Jadi hari ke-6 darah masih berterusan, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 darah masih lagi berterusan, hari ke-10, hari ke-11, maka dia boleh kata kalau hari ke-12 dah berhenti, maka haidnya 11 hari. Kalau hari ke-12 dah tak ada darah, haid mana haidnya 11 hari? Sebab tu dia kena tunggu 15 hari. Walaupun kita tahu adat haid, walaupun adat haid 4 hari, 4 hari je, adat suci 21 hari. Dah tahu dah. Macam mana pula dah hari ke-12 keluar darah, kenapa tak mandi-mandi lagi? Kerana adat haid kan 4 hari je, tengok bulan lepas kan 4 hari je. Mandilah hari ke-5 ni. Tak boleh, tak boleh mandi hari ke-5. Kenapa? Kena tunggu sebab sebanyak-banyak haid 15. Jadi walaupun adat haid dia 4 hari, selagi tak lebih 15 hari, tak boleh tentu lagi, tak tahu lagi, tak boleh ditentukan. Sebab mungkin juga darah akan berhenti pada hari ke-13, mungkin berhenti pada hari ke-14. Jika darah berhenti pada hari ke-14, haidnya 14 hari, walaupun bulan lepas atau adatnya 4 hari, bulan sebelum tu 4 hari. Dia tak kira gitu. Janji dalam 15 hari semua yang keluar semua haid, sebab tu dia kena tunggu. Dan darah berterusan sampai hari ke-15 ataupun 360 jam. Border dia 360 dengan 361 jam yang ke-361. Bila lebih je, masuk je hari yang ke-16 ataupun jam yang ke-361, barulah dah lebih 15 hari. Bila dah lebih 15 hari, tengok dua perkara. Sama ada boleh tamyiz, kita dah bahas sebelum ni, ataupun kalau tak boleh tamyiz, kalau luput syarat tamyiz adat, dalam perbahasan kita ni tak pakailah tamyiz. Sebab apa? Kita dah bincang tamyiz dah sebelum ni. Kita bercerita adat lah. Maknanya tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, apa maksud tak boleh tamyiz? Darah tu sama, satu warna, merah, semua merah, sampai hari ke-16 semua merah, maka tak boleh tamyiz, tak boleh beza sifat darah. Kalau tak boleh beza sifat darah seperti yang kita bincang pada muka surat sebelum, maka adat terpakai. Adat terpakai bila ni? Pada hari yang ke-16, jam yang ke-361, baru buat kiraan ni. Okey, maka perlulah dia tengok catatan dia pada hari ke-16 ni. Tengok fasa 1, wajib menunggu selama 15 hari kerana tiada nyata darah akan berterusan melebihi sebanyak-banyak haid. Tak tahu lagi darah nak lebih ke tak lebih, jadi kena tunggu sampai 15, masuk 16. Tengok fasa kedua. Fasa kedua wajib hari ke-16, wajib memperlakukan seperti orang yang suci, maka wajib mandi hadas, solat dan sebagainya. Jadi pada hari yang ke 16, pada hari yang ke-16, masa ni lah wajib mandi. Hari ke-16 ni wajib mandi. Bila sebut mandi tu, mandi hadap solat, mandi solat
Kalau bulan Ramadan puasa hari ke-16. Semua hari 16. Dan dia tahu dia sedang isyadah dan haid. Soalannya, boleh tamyiz? Tak boleh tamyiz. Tak boleh beza sifat darah. Darah satu warna aje. Maka bertukarlah daripada tamyiz kepada adat. Tengok adat. Jadi adatnya berapa hari? Baca seterusnya. Baca muka surat seterusnya. Pada fasa ini telah dapat ditentukan bahawa haidnya 4 hari. 4 hari je haid pada waktu ni, dapat tentu dah. Pada waktu ni tu apa? Waktu iaitu hari yang ke-16. Bahawa haidnya 4 hari mengikut adat haid, sebab tak boleh tamyiz. Dan wajib membuat catatan untuk menggantikan solat yang telah ditinggalkan selama 11 hari lah tinggal. Hari yang ke hari yang kelima. Hari kelima ni 6, 7 ni, hari ni. Jadi maknanya hari yang 12, 13, 14, 15 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 hari ni kan dia tak semayang. Dan dapat ditentukan hari kelima sampai hari ke-15 adalah isyadah. Maka dah dapat tentu dah. Maka catatan perlu dibuat untuk qada, menggantikan solat, qada solat yang telah ditinggalkan selama 11 hari pada masa yang sesuai nanti. Nantilah bila selesai isyadah dia, qada lah 11 hari. Okay. Fasa ketiga pula, hari ke-16 sampai hari ke-25. Hari ke-16. Hari ke-16 sampai hari ke-25 wajib meneruskan ibadah seperti mana wanita suci. Sebab dah tahu kan isyadah dia. Kerana ternyata ianya sedang isyadah mengikut adat sucinya. Mengikut adat suci. Jadi pada hari yang ke ni, hari yang ke 16, hari ke 17, hari ke 18, hari ke 19, hari ke 20, wajib sembahyang lah. Darah dok berterusan ni, darah berterusan ni. Jadi selagi darah berterusan, selagi tu adat suci terpakai. Adat suci terbatal. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz. Tak ada dalam kitab ni. InsyaAllah cetakan seterusnya saya akan tambahlah nanti. Cetakan ni tak ada, nasihat akan seterusnya akan ada. Iaitu adat suci terbatal. Saya tulis adat suci terbatal apabila dengan dua perkara. Apabila dua perkara berlaku. Yang pertama, datang, bukan datang, boleh tamyiz. Macam itulah kot. Boleh tamyiz. Yang kedua, darah berhenti. Akan terbatal. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Sekarang ni darah berterusan. Darah dah ada ni berterusan. Hari ke-16 darah berterusan. Jadi dia kata isyadah dia mandi hari ke-16, mandi solat puasa. Hari ke-17 semayang. Dan dia kena qada lah ni. Hari 5, 6, 7, hari 11 hari tu kena qada. Dia catat dulu. Catat dulu. Jadi hari ke-18, hari ke-19, hari ke-20, darah masih lagi berterusan. Soalannya, dia akan timbul soalan, sampai bila, sampai bila nak kena semayang ni ataupun isyadah ni sampai bila? Isyadah dia sampai 21 hari lah adat suci.
selagi darah keluar pakai adat suci. Tengok eh. Jadi teruskan sehinggalah adat sucinya sampai. Contoh sampai seterusnya hari ke-21, hari ke-22, darah lagi masih berterusan lagi. Dia adalah isi Allah. Sebab apa dia isi Allah? Sampai bila ni isi Allah? Sedangkan dah lebih 15 hari. Kalau kita ambil contoh 15 hari kan, sekurang-kurang haid 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Contoh eh, tengok eh. 1 2 3 ni suci ni. 4 5 isi Allah. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ha, 15 dah. Sepatutnya contohlah, kita tak kata sepatut, hari yang ke-20 ni haid ah. Haid kita orang kedua. Sebab dah sekurang-kurang suci dah kan, iaitu isi Allah tu suci sekurang-kurang dah. Haid kita orang kedua. Tak. Adat ketika darah lebih 15 hari tu, adat suci terpakai sebab tak boleh tamyiz. Adat suci terbatal, maksudnya tak payah pakai dah adat suci apabila tamyiz, boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Jadi jadi boleh, dia boleh tamyiz dan darah berhenti. Sekarang ni adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Adat suci tidak terbatal. Saya nak tulis tak cukup dah. Adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Dia, ataupun sekurang-kurang suci dengan maksud isi Allah dah sampai sekurang-kurang suci. Adat suci tidak terbatal. Sebab ada yang salah faham. Dia kata apabila dah 15 hari isi Allah, maka hari yang ke-20 tu, kalau kita ambil kes ni 1, 2, 3, 3 sampai hari ke-15 dah isi Allah, maksudnya masuk hari yang ke-16 isi Allah tu, maknanya haid lah, haid kitaran kedua. Haid kitaran kedua lah. Sebab dah sekurang-kurang suci. Isi Allah kan suci. Tidak. Adat suci tidak terbatal dengan cukup sekurang-kurang suci isi Allah tadi. Adat suci hanya terbatal apabila boleh tamyiz dan darah berhenti. Itu nanti kita akan bahas kejap lagi. Sabar dulu yang tu. Adat suci tidak terbatal dengan sekurang-kurang suci. Telah sampai sekurang-kurang suci. Jadi, selagi tak boleh tamyiz, selagi darah tak berhenti, selagi tu terpakai adat suci. Dalam kes kita ni 21 hari, tengoklah. Tengok yang saya buat tu, yang saya tulis tu. Wajib meneruskan ibadah seperti mana wanita suci, kerana ternyata ianya sedang isi Allah mengikut adat sucinya daripada hari ke-16 sampai hari yang ke-25. Hari ke-16 sampai 25. Kalau dikira daripada hari yang kelima, hari yang kelima sampai hari ke-25 tu 21 hari. 21 hari tu mari kita kira 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 hari. Selagi darah tak boleh tamyiz, selagi darah tak berhenti, selagi tu adat suci terpakai. Walaupun dah melebihi sebanyak-banyak suci atau sebanyak-banyak suci, walaupun dah melebihi sekurang-kurang suci, iaitu isi Allah tadi. Okey, sasullah. Jadi contoh boleh adat boleh terbatal apabila boleh tamyiz, bila tamyiz. Contohnya, dalam contoh ni, tiba-tiba ni satu color merah semua daripada hari pertama sampai hari ke-20 merah. Okey, hari ke-21 darah merah lagi. Masuk hari kedua darah hitam keluar. 1 2 3 contoh. 3. Darah bila darah hitam keluar 22 23 24 sedang dianya lebih 15 hari dah. Isi Allah dia lebih 15 hari, dah lebih sekurang-kurang suci. Isi Allah dia, dan lepas lebih sekurang-kurang suci ataupun isi Allah dia lebih 15 hari dan boleh tamyiz. Dan tamyiz tu mesti lebih, apabila isi Allah tu lebih sekurang-kurang suci lah, iaitu lebih 15 hari. Datanglah wanita 3 hari, maka waktu tu terbatal adat suci, maka haidnya lah ni haid lah, kira haid lah 3 hari ni, sebab boleh tamyiz. Adat terbatal apabila boleh tamyiz. Adat suci terbatal apabila boleh tamyiz. Okey, satu. InsyaAllah cetakan ketiga nanti saya akan sertakan sekali ni bab ni. Sebab cetakan yang ketiga saya dah tengah buat ni, cetakan ketiga, bukan jilid kedua, jilid kedua tak tahulah bila nak siap. Cetakan yang ketiga saya tengah buat, dia akan print nanti.
hampir 200 muka surat. Mana ada tambah 50 muka surat cetakan yang kedua. Cetakan yang ketiga, cetakan yang ketiga. InsyaAllah ada ni, ada nanti. Nanti ada. Dalam bab ni. Jadi, satu lagi, adat suci terbatal apabila darah berhenti. Contohnya, hari ke pertama 2 sampai hari yang ke-20 ni kan? Hari ke-16 Isyadah lah. Teruskan hari yang ke-17 Isyadah ni. Hari ke-8 Isyadah. Tiba-tiba, hari ke yang 23 ni darah berhenti. Bila darah berhenti, darah berhenti dan ianya telah lebih sekurang-kurang suci ataupun isyadah tadi lebih 15 hari dan darah berhenti maka bila darah berhenti maka tak pakai dah adat suci. Adat suci 21 hari dah tak terpakai dah. Sebab apa? Dah darah berhenti, maka terbatal lah adat suci, tak payah tunggu 21 hari. Janji datang darah lepas pada tu je, dia adalah haid kitaran seterusnya. Jadi itulah terpakai adat adat suci. Mari kita tengok lagi, teruskan dalam contoh kita. Kemudian dalam contoh ni hari yang ke-16 mengikut, jadi maknanya hari yang ke-21, 22, 23, 24, 25 semua sekali 21 hari darah masih lagi berterusan sehingga hari yang ke-26 darah berterusan lagi, warna merah sama aje. Maka macam mana? Tengok fasa 4. Tengok fasa 4 ya. Okey. Fasa ke-4, hari 26. Darah masih lagi berterusan. 26, 27 sampai 29. Okay? Oleh kerana darah berterusan, tak berhenti-henti lagi. Dan tak ada perkara yang meluputkan adat suci, iaitu darah berhenti ataupun bertukar boleh tamyiz. Tak ada. Maka. Okay, tanpa henti, maka diperlukan jumlah adat suci iaitu 21 hari, dah kira sampai hari ke-25 tadi, dan setelah itu dihukum haid kitaran kedua selama 4 hari. Kitaran kedua selama 4 hari. Okey. Okey, jadi 4 hari, jadi 1 datang darah berterusan lagi 27, 28, 29. Jadi 1, 2, 3, 4 datang berterusan lagi 4. Tiba-tiba, mana 4 ni apa? 1, 2, 3, 4 ni haid kitaran kedua. Haid kitaran kedua 4 hari, ambil kat mana 4 hari? Ada haid 4 hari. Habis ambil kat mana haid yang pertama 4 hari? Ambil ada haid. Ambil kat mana 21 hari isyadah? Ambil ada suci. Kenapa haid kitaran kedua pula hari ke-26 sampai 29? Haid yang kedua, ambil adat haid balik, kembali kepada adat haid. Jadi 421, 421, 421. Kemudian darah berterusan lagi sampai hari yang ke-30, 31 berterusan. Kita tengok fasa yang ke-5 pula. Tengok fasa yang ke-5. Tengok dalam kitab tu lah fasa yang ke-5. Fasa yang ke-5, hari ke-30 darah berterusan lagi hingga 50, terusan lagi lah. Wajib memperlakukan seperti orang suci kerana mengikut adat suci seperti sebelum ini, iaitu selama 21 hari. Oh, maknanya terus lagi darah masih lagi berterusan 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kalau kita kira berapa hari ni, 1, 2, 3, 4, 5 darah masih lagi berterusan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berterus-terus lagi 14. Masih lagi nak ambil 21 hari adat suci. Ya, 21 hari adat suci. Sampai bila nak pakai adat suci ni? Sehingga terbatal adat suci. Macam mana terbatal adat suci? Datang tamyiz, datang darah kuat, ataupun boleh tamyiz, ataupun darah berhenti, baru tak terpakai adat suci tu. 15, hari ke-15 dah. Hari ke-45 haid ke? Lama, sekejap. Okay. Okay. Hari ke-41, 42, 43, 44, 45. Kalau kiranya 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul ke?
Kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul lah, 15. Ni air yang ke 16. 45 air ke 16. Dah cukup dah, sekurang-kurang suci. Tak, sekurang-kurang isi apa, sekurang-kurang 15 lagi. Tak terpakai, tak terpakai, tak terpakai, tak terpakai. Tetap juga ikut adat suci. Hari ke 46 darah berterusan, 47, 48, 49, 50. Kalau kira hari ni 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dan hari berterusan lagi darah sampai hari ke 51. Contohlah, sampai berterusan lagi. Tengok. Tengok. Hari yang fasa yang kelima tu wajib memperlakukan seperti orang suci kerana mengikut adat suci seperti sebelum ini, iaitu selama 21 hari. Tengok fasa 6. Fasa 6. Hari yang ke-51 sampai 54. Haid kitaran ketiga mengikut adat haidnya 4 hari. Ambil kat mana 4 hari ni? Ambil dekat adat haid. Adat haid 4 hari. Maka darah yang datang lepas 21 hari suci, 51, 52, 53, 54, 4 hari haid kitaran ketiga. Haid kitaran ketiga. Lepas tu tengok fasa 7 yang tak akhir. Hari ke-55 dan ke atas suci kerana telah bebas daripada isyadah, maka wajib memperlakukan seperti wanita suci. Hari yang ke-55 ni kan dah suci dah. Suci. Bila hari ke-55 suci, suci ya, habislah cerita. Cuma saya nak panjangkan sikit. Macam mana kalau macam mana kalau darah ni berterusan? Darah berterusan, macam mana? Saya padam ini kot. Macam mana kalau darah berterusan? Okay. Saya nak bagi contoh darah berterusan. Kejap. Setting tu betul dulu. Okay. Dalam kes tadi selesai apabila hari ke-55 suci. Maka selesai lah masalah. Jadi adat haidnya jadi haidnya adalah 4-21, 4-21 suci, 4-21 isi Allah, 4-21 isi Allah, sampai darah berhenti. Okay. Dan hari ke-55 darah berhenti, settle masalah. Okay. Macam mana kalau darah berterusan lagi? Darah masih lagi ada hari yang ke-55, 66, dan mungkin dia berhenti dekat 60 ke? Berhenti kat 60 ni ke? Macam mana? Nak tahu juga? Ini yang saya nak sebut ni. Okay. Contoh. Okay, contohnya. Okay. Kita ulang daripada awal. Darah datang 54 hari berterusan, bukan 54, lebih 54 hari, 60 hari berterusan. Okay. Dan adat haidnya 4 hari, adat suci 21 macam tadi. Maka haidnya adalah haid pertama, 4 hari yang pertama, kemudian suci 21 hari kerana adat suci dia 21 hari, dan ianya dapat kena lepasi pada hari yang ke-16 ni, mandi dan sebagainya pada hari ke-16, dah sebut tadi. Kemudian dia adalah isyadah, darah masih lagi berterusan sampai hari yang ke-26, sebab dah 21 hari isyadah ataupun suci lah, kita panggil isyadah suci samalah. Maka lepas pada tu haid yang kedua, kemudian terus lagi haid yang kedua adalah 4 hari juga, sebab ada haid 4, haid kedua, kemudian darah masih lagi berterusan
darah masih lagi berterusan, maka kembali kepada adat suci balik. Berapa 21 hari sebab adat sucinya 21, terus sampai 21 hari kemudian datang balik darah. Bila datang balik darah bukan datang balik, darah berterusan sehinggalah hari ke-51, maka dia adalah haid kitaran ketiga, 4 hari juga tengok adat haid. Jadi 421 421 421. Tapi yang ni lain. Pada yang terakhir ni, darah hari ke-55 masih lagi ada. Hari ke-56 masih lagi ada. Hari ke-56 masih lagi ada. Jadi kalau masih hari ke-55 masih ada, maka ini kita guna adat suci lagi lah. Sebab adat suci hanya terbatal, tak pakai dah adat suci, apabila boleh tamyiz ataupun darah berhenti. Darah tak berhenti, katalah, ini contoh lain, katalah darah tak berhenti masih lagi, maka adat suci terpakai. Yang itu 21 hari. Jadi dia pun kira lah, hari ke-55 ni sehari, hari ke-59 2 hari, hari ke-57 3 hari. Nak kira adat suci lah sampai 21 juga ni. Hari datang lagi 4 hari, datang lagi 5 hari. Dia nak kira adat suci. Maknanya bila sebut adat suci, dia wajib mandi. Bila kata tadi, kalau tak faham lah, sepatutnya kena faham dah. Pada hari yang kelima ni, hari kelima pula, hari yang ke-16 ni wajib mandi. Bila sebut mandi, solat lah. Okay, dah solat terus hari, solat terus. Pada hari yang ke-26 haramlah solat sebab haid. Haram solat 26, 27, 28, 29. Hari ke-30 ni wajib mandi. Mandi. Hari 31 ni maknanya teruskan sembahyang insya-Allah. Bila sebut mandi sekali dengan sembahyang teruslah. Terus sampai 21. Sampai 21. 21 hari kat sini kan, 21. Maka datang lagi hari yang ke-51, maka dia adalah haid kitaran yang ketiga lah, kita anggap gitu. 4 hari lagi, maka tak boleh sembahyang lah. 52, 53, 54. Dan dia wajib mandi hari yang ke, dia wajib mandi hari yang ke 55 ni, mandi dan solat. Darah tak berhenti, darah tak berhenti, maka dia nak tunggu adat suci, iaitu 21 hari. Maka berterusan terus sampai hari ke 59, masuk hari yang ke 60, hari yang ke 6, dia masih lagi menunggu-nunggu adat suci dia, iaitu 21. Tiba-tiba, mudah kita kata hari yang sampai sini je lah. Tiba-tiba sampai hari kelima je yang baru dia kira adat suci dia, sampai hari kelima je. Hari yang ke-60 berhenti, darah berhenti. Darah berhenti hari yang ke-60. Okay. Bila darah berhenti, maka tak pakai dah adat suci. Tak terpakai dah adat suci, maka adat suci 21 dah cancel, habis dah. Okay. Sekarang ni berapa hari haidnya? Asalnya dia mandi pada hari yang ke-55 ni, dia mandi. Maka dia wajib mandi hari yang ke-60, mandi sekali lagi. Sebab darah dah berhenti. Dan waktu tu pada mulanya haidnya, haid ketiga adalah 4 hari lah ikut ada haid. Oleh kerana darah dah berhenti, hari ke-60 dah tak ada darah, haidnya bukan 4 hari, haidnya adalah haid ketiga dia. 9 hari. Haidnya 9 hari. Haid ketiga dia 9 hari. Dan dia kena mandi, maknanya mandi dia hari ke-55 ni wajib solat balik mandi. Tapi mandinya tak sah, solatnya pun tak sah lah, sebab sebenarnya ternyata ia masih lagi haid yang berhenti pada hari ke-60. Ini kalau orang yang mengaji daripada awal, yang daripada muka surat pertama, dah faham dah apa ceritanya, dah dapat agak dah. Okay. Maka haidnya sebenarnya yang haid ketiga 9 hari. Jadi adat haid ya, adat haid bertukar. Adat haid daripada 4 dah jadi 9 dah. Bertukar? Bukan 4 lah. Adat suci, adat suci masih lagi 21. Adat suci masih lagi 21. Sebab adat suci masih lagi belum datang haid seterusnya.
Datang haid seterusnya, barulah tahu adat suci pun mungkin berubah juga. Okey. Satu, selesai. Masalah yang kedua, kalau kurang macam mana? Kalau kurang, kalau kurang, kalau darah berhenti tu kurang. Okay. Contoh sebelum tu, kalau darah berhenti hari yang ke-47, dah sebut dah tadi, hari ke-48 darah dah tak ada dah. Darah tak ada darah. Alamak, tak apa. Okay. Tak ada darah, berhenti. Berhenti hari ke-48 dah berhenti. Maka bila dah berhenti, tak payah pakailah adat suci. Tengok apa? Tengok cukup tak sekurang-kurang suci atau istiabah dia tadi. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lebih dah, 15, 16, 17, 18, cukup dah, lebih 15 hari dah. Maka bila berhenti, berhenti lah. Dah kena berhenti. Dan akan datang nanti, dia adalah haid getaran baru lah. Okay. Tapi tiba-tiba darah terus, masih lagi berterusan. Bukan nak cerita ni sebenarnya. Darah masih lagi berterusan, 48, 49, 50, masuk 51. Pada ketika darah 51, maka dia kena sangkakan adat haid dia lah. Adat haid, adat haid dia berapa? 4 hari kan? 421. Jadi ketika dia menunggu hari yang kedua, masih lagi menunggu adat haid, maka dia tak boleh sembahyang hari ke 51, hari ke 52. Masuk hari ke 53, darah berhenti. Hari ke-54 berhenti. Maka haidnya cuma 3 hari je lah. Maka adat haid dah berubah 3. Jadi haidnya 4, 21, 3. Sebab apa darah berhenti awal? Kerana adat haid ataupun adat haid ataupun adat suci terberhenti bila darah berhenti. Bila darah berhenti, tak adalah guna adat haid dah, darah dah berhenti. Takkan nak kata hari ke-54 ni haid juga sedangkan darah dah berhenti. 3 hari je lah haid. Sama juga kalau darah tu baru terusan, hari ke-54, 55, 56, 57, 58, 59 darah berterusan, lepas tu baru berhenti. Takkan nak kata hari yang ke-55 ni isyadah, 56 ni isyadah. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid 15, dia masih lagi dalam 15 hari. Maka bila darah berhenti pada hari yang ke-60, maka sebenarnya ternyata pada waktu itu haidnya 9 hari sebab darah berterusan. Jadi ada haid dan adat suci tadi terpakai apabila darah berterusan aja. Jadi ada beberapa contoh kat situ lah, beberapa contoh yang tak ada dalam, saya tak tulis dalam ni, dan insyaAllah saya akan buat untuk cetakan akan datang, cetakan ketiga nanti. Okey, selesai, habis. Jadi kita dapat faham dekat sini, jadi kita dapat faham dekat sini, ada ada 7 step, 7 fasa. Apabila darah tu berterusan, ada 7 fasa kesimpulannya. 7 fasa yang perlu dibuat. Yang pertama, darah berterusan mesti tunggu 15 hari dulu. Itu memang hukum basic. 15 hari dulu mesti kena tunggu. Masuk hari yang ke-16 ataupun jam yang ke-361 baru buat kiraan. Kita ambil contoh dalam adat suci ini, bila tak boleh tamyiz, maka guna adat. Dan adat kena tengok pada kali terakhir, dah dapat, dah kita dapat 421 contoh. Kemudian darah berterusan, maka apabila hari ke-16 terpakai dah hukum adat suci. Terpakai adat suci hari yang ke-16, 17. Kalau darah berhenti, cancel lah adat suci tu. Sampai bila darah tak berhenti ni? Sampai adat suci lah. Adat suci 21 hari sampai 21 hari. Jika darah dah berterusan lagi, maka adat haid balik terpakai 4 hari.
Darah berterusan lagi, pakai adat suci. Darah berterusan lagi, pakai adat haid. Darah berterusan lagi, adat suci 421 sampai darah berhenti. Apabila darah berhenti, maka terbatallah adat suci ataupun adat haid, terbatal. Dan jika darah berhenti tu ngam-ngam lepas 421 lepas tu 4 darah haid, lepas tu darah berhenti, maka suci selesai. Tapi kalau darah tu dia berhenti lambat sikit, setelah ditentukan adat haid 4 hari, tiba-tiba dah mandi apa semua, darah masih lagi berterusan tapi masih lagi dalam lingkungan 15 hari tak lebih, dan darah berhenti dalam contoh saya bagi tadi 9 hari dan baru berhenti, maka haid yang terakhir 9 hari lah. Ataupun darah tu berhenti awal yang sepatutnya 4 hari dalam contoh tadi, tiba-tiba 3 hari dah berhenti, maka yang sepatutnya ikut adat haid tadi tak pakai dah lah, sebab hari yang sepatutnya nak kira 4 hari ikut adat tadi, hari yang keempat tu suci kan, berhenti kan, maka habislah cerita, dah tutup kes lah. Jadi itu adalah suci. Seterusnya adat haid terakhir dia 3 hari. Nah, boleh faham insyaAllah, kalau ikut daripada awal boleh faham insyaAllah ta'ala. Tamyiz dan adat, kita berhenti kat tamyiz dan adat, kita tangguh dulu. Sayyidina tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil hakki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.